terakhir dulu nih ya teman-teman ya, komen dinamik. Ini versi bokep. Tembakan, so. Tembakan. Ya. Wah. Omen dinamit. Jadi juga ya akhirnya ya. Ini bogel tapi larasnya panjang, temen. Tabungnya aja yang bogel nih ya. Langsung aja kita tes ya. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua sahabat bokel. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman semua ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Nih teman-teman, ada yang baru nih. Tetap ya, chamber omen dinamik. Cuma ini kakaknya bogel teman. Ini spek untuk hunting ya, misalnya untuk longreng-longreng. Nah ini pakai laras panjang teman-teman, cuman tabung tetap ya 200 cc ya. Nah, ini chamber tetap omen dinamik, biasa pakai regul Taiwan ya, knockdown tapinya ini teman-teman. Tele pakai vektor Orion. Nah ini bisa dilepas ya misalnya teman-teman kehabisan angin kalau hunting. Nah, ini bisa dilepas. Nggak langsung meledak ya, jangan ditiru loh. Nanti dipraktekkan di rumah kayak gini ya teman-teman sendiri. Nah, bisa nih pakai tabung di WM nih ya. Habisan angin, aduh habis anginku, nggak bawa kompang, nggak bawa tabung, bukan apa hunting jauh gitu. Udah tinggal pasang aja nih. Gagah ya. Ntar kita pasang lagi namanya. Istimewa sekali teman. Nah, ini bokel teman-teman. Larasnya agak panjang sedikit ya, 40 cm teman-teman. Kalau kemarin kan 30 ya, semikal aja ini agak dipanjang sedikit. Sama, omen dinamit full hitam nih, full black. Kan bos teman-teman, taktikal full CNC ini ya, bahan seri 7 teman-teman. Enak sekali kokangannya, triggernya lembut tuh. Ready nih ya teman-teman ya, sama warna kuning gul-gul. Nah, hitam sama warna kuning ready. Laras saja yang beda nih teman-teman, 40 cm. Kebetulan pas ada request minta laras yang 40 cm ya, jadi kita bikinkan sesuai tuannya. Istimewa teman-teman. Nah, daripada belum lama ya, mending langsung aja coba nih cara di 25. Gimana nih akurasinya ini nih? Komen dinamik spek taktikal, kok taktikal hunting. Nah. Lanjut ya. Nah, kita zero dulu ya teman-teman ya.
jarak 25 meter, tetap sasaran sama. Peredam Eko Simbah. Gas. Nah, ada teman-teman lihat sendiri tadi ya, akurasinya nih, groupingnya Omen Dynamic nih. Pakai peredam lagi ngetesnya tadi ya. Magazine peredam, pokoknya disesuaikan untuk hunting, gak diragum teman-teman. Soalnya kalau hunting kan kemana-mana kan gak bawa ragum. Jadi ya disandar aja lah paling enggak ya. Dan ngetesnya di kertas, bukan di tembok ya, bukan di sasaran metsil atau apa yang lain lah pokoknya. Nih, kertas nih teman-teman. Ini kertas ini habis. Jadi pakai kertas biasa nih, aduh sobeknya nih lebar betul. Nih ya teman-teman ya. Wah, wow, perbandingannya nih uang 1000. Ini kecil ya. Enggak ada apa-apanya teman-teman. Ini sobeknya lu lebar. Tutup semua. Nih. Tutup semua. Ini tertutup ya. Ada loncat satu tadi. Loncatnya teman-teman nggak tahu, belum makan kapan beliau shooternya itu. Ini yang loncat satu tadi ya. Masih ketutup teman-teman. Masih ketutup. Sama koin seribu itu loncat satu loh ya. Bukannya grouping, kalau groupingnya nih teman-teman lihat sendiri ya, ini karena kertasnya nih kayak kertas biasa jadi robeknya lebar ya. Tutup ya, tutup ya, nah, putar-putar kan nih, ini koin 1000, ini tutupnya reguler. Perbandingan koin 1000 kan udah kecil nih teman-teman. Nah, cari perbandingan yang lebih kecil lagi ya. Bukan yang reguler yang besar ya, yang kecil. Gimana dulu? Ini ya. Masuk ya. Tutup semua ya. Tutup semua ya. Ini robeknya besar. Tuh. Masuk semua. Bukan koin loh ya sasarannya ya. Kalau koin kan ini nih. Kecil ya. Gak ada apa-apanya koin temen. Ini kepala tukukur,
ini paruhnya. Kalau nembak nggak usah kepalanya, paruhnya aja yang kalau teman-teman pakai unit ini. Nggak usah kepalanya, incar paruhnya aja pasti kena, saya jamin sudah. Grouping segini teman-teman, spek hunting. Bisa dilepas. Ini yang ready teman-teman ya, MTX. MTX sama Omen ready ya. Aduh, 14-an. MTX ready. Tabungnya yang beda teman-teman. Pakai 300 cc ya, laras 40 cm nih. Ini istimewanya MTX nih kayak lembut betul nih teman-teman. Kokangannya ini. Halus. Mirip-mirip Volcano ya. Ready. Sama Omen ready ya, warna hitam ya. Luar biasa teman-teman. Akurasinya nih. Ada papanya ya, groupingnya ya. Sama koin 1000 ya. Sama sampai yang loncat tadi loh. Mana yang loncat nih? Ketutup loh, loncatnya aja ketutup. Lagi groupingnya nih. Sayang sobeknya besar. Oke teman-teman ya, yang sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bunyikan lonceng di bawah ini nih, biar saya tuh lebih bersemangat lagi lah bikin video yang lebih menarik nih daripada yang ini ya. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya teman-teman berminat ya mau unit MTX apa Omen, silahkan aja ya. Chat langsung nomor saya di bawah nih. 0852 47 35 63 49. Nomor saya sendiri nih teman-teman, tanpa admin. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.